gelap Makin ini benar ya Fikri ya Iya Iya Fikri ini juara 2 MTK tingkat kabupaten Masya Allah Barakallah Fikri juga kelas berapa? Kelas 8 Kelas 8 juga ya Masya Allah Baik Kalau Fikri dari mana nih? Aslinya asalnya Lahir Nah Sama Rinda lahir sama Rinda Kalau Zia? Sangat, kalau sangat asli ya ya yeah. Baik. Nah berikutnya ini kita bersama kita juga Hafiza Nur Alia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, gimana kabarnya Hafiza Nur Alia? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah khair. Pagelarnya siapa? Alia. Alia ya. Baik. Nah, Alia ini juara 1 MHQ tingkat kabupaten. Masya Allah barakallah. Kelas berapa Alia? Kelas 8. Kelas 8 ya, kelas 8 semua. Masyaallah. Memang kemarin yang dikirim kelas 8 semua ya. Iya, baik, Mas. Allah sahabat saudara. jadi um, sangat senang rasanya, sangat bangga rasanya ketika kita melihat um, remaja sosial mereka berhasil mengukir prestasi yang tidak gampang tentunya, dan tentunya menjadi pilihan dari Allah SWT di antara ratusan ribuan anak lainnya. Oleh karenanya, kita support mereka, kita apresiasi mereka dengan cara salah satunya, kita wawancara mereka pada sore hari ini. Dan sore hari ini kita akan belajar banyak dari mereka, pengalaman mereka, cara belajar mereka di rumah, dan bagaimana mereka meraih prestasi tersebut. Baik, kita dulu ke Zia dulu ya. Zia ini, apakah piala pertama di yang didapatkan Zia selama ini atau sudah yang keberapa kali? Seingat saya pertama sih, pertama kali ya, ya. dan memang pertama kali ikut lomba. Lomba apa? ini lomba apa ini pidato pertama kali? pertama kali ya, masya allah pertama sudah dapat juara dua ya, keren banget kamu. <laughs> kamu emang ini apa dulu sudah punya kecenderungan ingin public speaking di depan orang gitu atau gimana awalnya? ya saya dulu emang sukanya ngomong-ngomong gitu ngomong ya, waduh ngomong sendiri pak oh ngomong sendiri ya, <laughs> berarti kamu nih cocok kayaknya siaran juga nanti di radio swadaya ya? Oke, okay, bagus Allah. sekali. Mau nggak kamu siaran di sini? Nah, insya Allah, insya Allah ya. Oke, okay, ya, kita nanti belajar bersama ya. Zia, ya, baik. Zia, kamu juara dua pidato tingkat kabupaten kemarin. Uh, yang mendampingi siapa? Guru Darussalam. Yap, yap, oke, okay. dilatih oleh pembimbing juga, atau latihan sendiri? Latihan sendiri, latihan sendiri. Wow, siapa yang mau uh, kamu jadikan inspirasi dalam pidato? Kemarin lihat-lihat di YouTube orang pidato atau gimana? Ya saya juga melihat lihat di YouTube juga sih dong Lihat-lihat di YouTube terus? Ya, habis itu saya latihan sama ibu saya Oh latihan sama ibunya ya? Masya Allah luar biasa Nah kemarin pengalaman pas uh, pidato gimana nih? Di sana gugup nggak? Uh, waktu menunggu giliran saya sangat gugup Sangat gugup ya? Gilirannya nomor berapa kemarin? Uh, berapa tuh? 3 350. 350. Berarti banyak banget yang yang ikut. Iya. Wow, terus gimana cara kamu mengatasi kegugupan itu waktu itu? Ya, saya diajarkan sama ibu saya hmm. ketika untuk pidato, tetap jidatnya saja. Oh, tetap jidat orang ya. Oke, yes. <laughs> <Yes. laughs> oke. Okay, okay. Ini tips yang bagus sekali ya, sahabat semua ya. Ketika um, kita pidato di depan atau tampil di depan MC ataupun pengumuman ya Bang Dara juga kalau pengumuman di Jumatan itu tetap saja sekalipun itu tiap Jumat tiap waktu ya sering banget kita jam terbangnya tinggi tetap saja ketika tampil di depan orang tuh gugupnya ada ya Nah salah satu tipsnya mungkin sama seperti Zia ini kita melihatnya bukan ke muka orangnya tapi ke jidatnya bisa jadi ya itu salah satu tips yang luar biasa Oke Nah ketika kamu sudah tampil kamu masih merasa gugup nggak waktu saya sudah selesai itu langsung rasanya lega banget gitu oh, lega banget ya Masya Allah kamu nyangka enggak kamu juara dua atau ya, juara satu malah mikirnya saya awalnya malah padahal temannya saya padahal lawan-lawannya saya lumayan bagus kan ha -ha. nah saya kaget dapat juara dua kaget ya? ya Masya Allah menurutmu apa yang membuat juri menjatuhkan pilihan ke kamu Oh kalau urusan juri, saya nggak tahu ya. Oh gitu. Kamu nggak 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 tahu apa kelebihan yang kamu punya, Zia? Kata ibu saya yang saya waktu pidato tuh, mm -hmm. yang ngasih kesimpulan tuh sedikit. Mungkin itu menambah poinnya waktu itu. Oh gitu. Jadi kamu ambil kesimpulan, buat kesimpulan ya? Iya. Oke. Okay. Waktu itu kami pidato tentang apa, Zia? Mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala Mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala Baik sahabat saudara Nanti kita coba ya beberapa part saja Nanti kita dengar Zia pidato seperti apa sih Semoga dengan pidatonya menambah apa ya inspirasi untuk kita semua Kita insya Allah bisa seperti Zia Nah Zia kemarin mempersiapkannya berapa lama tuh pidatonya Saya diberitahukan waktu tanggal 22 hmm. Saya mulai latihan Mulai latihan Uh, lombanya tanggal 28 ya, kudu deh. Yeah. Iya. 28. Berarti 6 hari aja dong. Iya. Yeah. Wow, Masya Allah luar biasa ya Baik nanti sebelum kezia lagi kita coba ke Fikri Ya Fikri ini juara 2 MTQ tingkat kabupaten Fikri MTK ini lomba yang kayak gimana Fikri? MTK ini, yeah. MTK ini lomba cilawa-cilawa gitu kayak kori-kori. Kori ya, jadi berirama ya, Fikri ya. ya? Oke. Okay. Agak lambat. Agak, agak lambat. Oke, okay. Fikri, ini lomba pertamamu atau gimana? Udah banyak sih. Udah banyak ya, masya Allah. Jadi sudah banyak dapat piala dong. Masya Allah, tiga, tiga piala ya, masya Allah luar biasa. Sejak SD, Fikri? Kalau SD sih saya belum pernah. Oh, belum pernah. Mulai dari SMP ya malah ya. Kalau SD itu saya paling sering ngisi acara aja Oh jadi di, diundang untuk tilawah Al-Quran yeah. kamu datang dan ikut lomba ketika SMP Iya yeah. Dimulai di SMP dari Darussalam ini ya Iya yeah. Masya Allah Barakallah Jadi ketiga-tiganya apakah menang semua Fikri? Menang Menang? Wow yang pertama kemana tuh? Masih bisa diingat nggak? Pertama tuh MTG tingkat kecamatan mm Dua -hmm. ketiga Alhamdulillah Juara tiga yang kedua? pentas PAI tingkat kecamatan juara satu. Masya Allah dan ini tingkat kabupaten juara dua ya. Masya Allah nyangka nggak juara dua? Nyangka sih. Nyangka ya. Apakah nyangka juara satu sebenarnya? Ya pengennya juara satu. tapi tapi dengan juara dua kamu masih tetap bersyukur ya? Ya tetap bersyukur. Tidak bersyukur. Oke Fikri bisa di sharing nggak dengan sahabat semua bagaimana kamu latihan tilawah selama ini? Kalau saya latihan hmm. kadang ke rumah guru saya. Oh, ada guru tersendiri, ada guru khusus ya? Sudah lama pakai gurunya? Sudah dari SD. Dari SD ya, oke. Di setiap waktu apa tuh? Maghrib kamu datang? Kadang pagi, siang, sore sih. Kadang. Oh sore, yang seringnya sore ya? Ya, seringnya sore. Oke, jadi kamu belajar di situ. Berarti banyak teman-teman juga belajar di situ? Iya. Oke, okay, jadi memang sahabat Saudara ternyata untuk bisa tartil Quran ini dilawat seperti Fikri harus punya guru ya, memang ya? Iya. Enggak bisa belajar sendiri, sendiri susah ya? Tidak bisa. Tidak bisa, harus punya guru. Gurunya memang ada khusus? Orang tuamu juga jadi guru juga bagi kamu? Enggak. Oh enggak ya. Jadi memang benar-benar kamu mulai dari awal ya. Oke. Okay. Oke, okay, Fikri, kamu dari alumni mana Fikri? SD-nya dulu alhamdulillah darussalam walhamdulillah salam juga Masya Allah luar biasa ya sahabat suada. baik Fikri kemarin kamu ikut uh, MTq tingkat kecamatan saya eh? jadi kamu terus menanjak-menanjak kabupaten dan bisa jadi nanti kamu ke provinsi juga bisa jadi ke nasional juga ya Insya Allah ya Insya Allah amin amin ya rabbal alamin berarti sekarang tetap lanjut ya latihannya ya Iya yeah tetap lanjut. Baik Fikri bisa diceritakan nggak pengalaman kamu kemarin lomba MTK di tingkat kabupaten kemarin? Apa yang bisa kamu sharing dengan sahabat semua uh, tentang mungkin gugupnya, tentang belajar dari peserta lain dan lain sebagainya? Gimana Fikri? Saya sih tidak gugup sih. Oh nggak gugup ya? Waduh, gimana cara kamu nggak gugup tuh gimana tuh? Karena saya sudah terbiasa lomba Oh, udah terbiasa lomba Jadi udah ini ya Masya Allah Selain lomba MTK kamu ada lomba lain gak? Lomba azan juga pernah Lomba azan pernah juga Wow di mana itu? Ada yang pas kelas saya saya kelas 7 itu hmm. Lomba azan Di sekolah? Enggak Enggak di luar ya? Iya di luar Alhamdulillah juara tiga Masya Allah Masya Allah masya Allah luar biasa ya Kenapa dulu nggak mulai dari SD Kamu lomba-lomba begini Fikri? Karena kan, kalau tilawah itu kan bikin makro. Hmm, hmm. jadi saya tuh dulu belum bisa bikin makro sendiri. Oke, okay. harus dibantuin sama gurunya. Oke, okay. sekarang udah bisa, sudah sih. Agak-agak okay. bisa, agak-agak bisa. <laughs> Apa tadi makro? Iya, makro suruhnya. Oh, suruhnya, masya Allah. Baik-baik. Oke, okay. Fikri, kamu kemarin juara dua. Um, apa yang bisa kamu pelajari dari lomba ini, Fikri? Tentang keberanian, tentang um, harus, apa ya, kuat usahanya atau gimana yang bisa kamu sharing dengan sahabat semua. Usahanya sih tetap semangat lah, walaupun hmm. agak susah gitu. Oh, susah ya, agak susah ya. Bikinnya tuh, saya tuh lama. Oh. Oke, okay, berapa lama persiapanmu untuk men, men, ke lomba ini? 6 hari lah. 6 hari ya? Sama dengan Zia ya? Berarti 6 hari aja ya? Iya. Yeah. Oke, okay, 6 hari. Tapi hebat loh kamu 6 hari bisa ini. <laughs> Luar biasa. Baik, um, Fikri selain memang harus punya guru kalau di lomba supaya kita bisa di apa tilawah berirama itu harus belajar apa sih Fikri? Belajar pertama tuh belajar lagu-lagunya dulu belajar lagu-lagunya dulu diajarin lagu-lagu okay. lagu-lagunya mm -mm, lagu banyak itu kayak? banyak maksudnya mm. banyak jenisnya gitu ya Iya yeah, banyak jenisnya Oke okay. jenisnya apa aja misal satu contoh dua gitu bayadi nahawan Oh gitu oke okay. kamu sejak kelas berapa sih SD nya belajar ini sejak kelas 4 Sejak kelas 4 ya Masya Allah luar biasa sahabat saudara. Jadi memang keberhasilan itu tidak instan sahabat saudara Harus dari proses yang cukup lama ya Supaya bisa seperti mereka ini Baik Fikri Oke sementara itu dulu kita beralih ke Hafidah Nur Alia Panggilannya Alia Baik Alia Nah kamu juara 1 MHQ tingkat kabupaten Ini pengalaman pertama atau sudah sering Alia kamu ikut? Alhamdulillah udah sering ikut lomba. Udah sering ikut lomba ya sejak SD alia. Mm, iya. Sudah sejak SD. Kamu SD mana? Dari kelas 1 sampai kelas 3 tuh di Darussalam mm -mm. SMP mm -mm. Terus keluar. Oh keluar pindah mm -mm. ya? Mm -mm. Ke tuh homeschooling. Oh homeschooling. Ya, Oke. Okay. Mm -mm. Terus kelas 6 itu ikut di Muhammadiyah. Oke okay, Muhammadiyah. Mm -hmm. Oke okay, kamu yang ini ya apa? Mki um, ya. Kamu MQ dulu ya? Iya. Oh, masya Allah. Iya <laughs> iya iya. Masya Allah Masya Allah. Alia ini emang sudah ini ya sudah mantap lah ya kalau ini ya. Alia berarti kamu sudah banyak nang piala di rumah ya Alia ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Alia ini memang um, ya dulu dulu kamu yang ikut umrah itu juga Alia? Ya? Iya satu. Masya Allah Barakallah ya. Jadi sahabat-sahabat memang semua yang kita raih ini nggak ada yang instan kayaknya harus dipersiapkan dari jauh-jauh hari. Baik, uh, kita bisa belajar banyak nih dari Alia ya. Alia, kamu kalau kamu udah 30 juz berarti Alia ya, ya udah Sudah 30 juz. Kamu udah bisa dikatakan mungkin enggak Alia? Hmm, belum. Ka belum ya? Belum. Kamu belum merasa mungkin ya. Belum. Nah, insya Allah terus benerus ya Alia ya, ya. sampai meraih mutkin, insya Allah Nah, Alia, kamu biasanya gimana sih rutinitasmu di rumah hmm. untuk menjaga hafalanmu gimana? Biasanya hmm. jam 3 bangun jam tiga, oke. Salat tahajud, terus murojaah. Murojaah, mm -hmm. oke. Okay. Murojaahnya sendiri atau didampingin uh, orang tua? Kadang murojaah sendiri, kadang didampingi. Oke. Okay. Kalau didampingi itu alias tasmi. tasmi. Oh, kalau didampingin tasmi ya, oke. Okay. Sampai subuh berarti. Yeah. Sampai subuh, terus subuh setelah subuh lanjut lagi. Iya, yeah, kalau dulu kan belum sekolah. Mm -hmm. Jadi uh, habis subuh itu mandi, terus siap-siap mau ke MQA hmm, 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 hmm. terus ke MQA <coughs> sampai di sana merujak lagi merujak sendiri karena mama iya. ngajar oke okay, oke okay, hmm. oke okay. hmm, merujak sendiri buka tutup Qurannya hmm. sampai jam 12 oke okay. hmm. hmm. habis itu pulang ke rumah istirahat siang terus biasa habis maghrib lanjut lagi habis maghrib lanjut iya, lagi ya oke okay, hmm. Masya Allah setelah itu tidur ya iya. Ah, masya Allah, masya Allah, Ya memang begitu sahabat ya jadi rutinitas menghafal Al-Quran itu lebih kurangnya begitu, mereka terus menerus ya, uh, gak pernah berhenti sampai Isya itu mau tidur itu terus menerus. Tapi uh, dengan kebesaran Allah mereka mungkin pernah ya, kamu pernah merasa jenuh ada ya dong Alia ya, namanya manusia, tapi insya Allah dengan pertolongan Allah itu bisa uh, diatasi dengan berbagai cara. Kamu kalau jenuh itu ngapain Alia? Jenuh, Kadang Alia cari aktivitas sendiri yang menurut Alia menyenangkan gitu Apa misalnya contohnya? Misalnya keluar, main ah. sepeda, keliling sebentar gitu Oh gitu, baca buku nggak? Iya kadang baca buku Kacang, oh, Kadang ya. baca buku ah. ya oke okay. Baik Masya Allah sahabat suada Jadi lagi-lagi um, nggak gampang ya sahabat suada Nah Alia ini juara 1 MHK tingkat kabupaten Kamu juara... Menurutmu yang paling tingkatan paling tinggi level paling tinggi kamu dapatkan juara apa Alia selama ini? Kayaknya Kabupaten Kabupaten ini <laughs> Alia ya Insya Allah Kabupaten berarti selanjutnya kamu bisa tinggi lagi nanti Alia ya Insya Allah Insya Allah luar biasa Baik, ngomong-ngomong um, kalau kalian suka main juga kan? Ya? Iya Suka ya? <laughs> kalian suka main Lato-Lato nggak? Itu dulu sih Fikri suka Lato-Lato nggak? Suka sih dulu sekarang. Dulu, oh sekarang enggak? Jarang. Oh, jarang. Oh, berarti dulu itu sebelum lagi uh, viral ini ya? Iya. Oke. Okay. Pas SD ya. Malah sekarang pas viral enggak enggak terlalu suka ya? Enggak. Enggak ya, berisik ya. Ribut sekali Kalau <laughs> kalau Zia, Zia gimana Zia? Ya sama, saya juga dulu SD tuh suka oh. banget main lato-lato oh, suka banget ya? Sekarang enggak terlalu atau masih? Wah, enggak suka saya. Oh, enggak suka ya? Oke, okay, berarti kamu nggak pernah main lagi sejak viral ini? Ya, misalnya kan ada adik di rumah tuh. Oh ada dia yang main lato ya? Nyoba ya. Iya. Oke, okay. kalau kalau Nah kalau akuat ini, kalau misal Alia, mesti suka, suka nggak sih main lato-lato kayak gitu? Suka sih. Suka. Kamu eh, sempat beli juga? Enggak. Oh enggak minjem ya? Minjam aja ya. Oke, okay. <laughs> sempat bengkak-bengkak nggak, -bengkak takan kalian? <laughs> Karena anak saya juga main lato-lato bengkak-bengkak tangannya di sini ya. <laughs> Baik sahabat saudara, masya Allah luar biasa sahabat saudara. Jadi, uh, berdasarkan pengalaman mereka tadi, jadi tidak ada hasil yang instan, semuanya berusaha. Meskipun tadi seperti Zia dan Fikri, uh, persiapannya 6 hari sebelum lomba, tapi tetap mereka berusaha dengan giat, yang akhirnya mereka mendapatkan. Um, hasilnya juara 2 Juara 2 uh, MTK Juara 2 Pidato dan tadi juga Alia tentunya dengan perjuangan Beliau yang sangat luar biasa sejak kecil Kamu Alia penghafalnya sejak kecil ya? Iya sejak umur 9 Sejak umur 9 tahun sampai sekarang tidak pernah berhenti Dan uh, ya Kita lihat sendiri dan tentunya Ini bukan soal menang Juara sih, tapi bagaimana mereka bisa menginspirasi bagi banyak orang dan tentunya inspirasi kebaikan itu diri, diri, Diridai oleh Allah Subhanahu Wataala. Baik sahabat Suada, coba deh kita ya dengarkan. Coba yang pertama Zia, Zia kamu pidato kemarin boleh dong pidato di sini di Radio Suada FM untuk teman-teman uh, yang ada di rumah. Serpiannya aja. Iya boleh, serbiannya aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wal muttaqin Wala udakwana illa ala zalimin Wassalatu wassalamu ala azrabil anbiya iwal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajamain Amma ba. Dewan juri yang saya hormati bapak dan ibu guru pembimbing yang saya muliakan serta teman-temanku yang berbahagia Hadirin rohimakumullah tiada untayan kata pu puja eh, tiada kata untayan tiada untayan kata paling indah yang dapat saya sampaikan melainkan Untayan kata puja kepada zat yang maha kuasa puji kehadirat ilahi Rabbi serta syukur kepada Allah yang maha ghafur yang telah mencurahkan nikmat dan karunianya kepada kita Salawat dan salam marilah kita curahkan kepada Nabi besar kita yaitu Baginda Muhammad Rasulullah Alaihi Wasallam Hadirin rahimakumullah Sebelum saya menyampaikan pidato yang saya bawa, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri. Karena ada kata pepatah yang mengatakan, jika kita tak mengenal, maka kita tak sayang. Nama saya Ataki Zahidah Rafid, saya berasal dari SMP IT Darussalam, kelas 8. Hadirin rahimakumullah. Di pada kesempatan yang berbahagia ini, Izinkanlah saya untuk menyampaikan pidato yang berjudul Mensyukuri Nikmat Allah Subhanahu wa taala. Setiap harinya kita selalu diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, mulai dari kita bangun hingga kita tertidur lagi. Berbicara tentang nikmat, Allah Subhanahu wa taala Paling tidak ada dua perkara yang harus kita ketahui sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, siapa yang memberikan nikmat kepada kita? Ada yang tahu? Yang memberikan nikmat kepada kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang telah Allah lah yang berkuasa untuk menambahkan atau mengurangi suatu nikmat yang ada pada manusia, jika Allah berkehendak untuk menambahkan suatu nikmat pada manusia, maka tidak ada seorang pun yang mampu untuk menolaknya. Begitupun pula dengan sebaliknya, jika Allah berkehendak untuk mencabut suatu nikmat yang ada pada manusia, maka tidak ada seorang pun yang mampu untuk mempertahankannya. Mengapa demikian? karena iradatullah hifauko iradah. Kehendak Allah di atas segala kehendak. Man proposes, God disposes. Manusia hanyalah bisa merencanakan, namun keputusannya terletak kepada keputusan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Lalu yang kedua, yaitu Sikap orang ketika menerima nikmat Allah SWT. Nikmat manusi, sikap manusia dalam menerima nikmat Allah SWT tidaklah sama. Ada yang diberikan kenikmatan oleh Allah SWT mulai dari kenikmatan hidup sehat, mendapatkan rumah yang layak untuk tinggal, dan lain sebagainya. Namun sayang seribu sayang. Ia tidak ingat siapa yang memberikan nikmat tersebut Ia tidak sadar bahwa yang memberikan nikmat tersebut adalah Allah SWT Orang yang seperti ini akan memberikan azab dari Allah SWT <tantik> Namun sebaliknya ada pula orang yang menerima nikmat Allah SWT Namun ia ingat siapa yang memberikan tersebut ter 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 Lantas ia senantiasa mengucapkan kalimah-kalimah yang baik dan ucapan rasa syukur Ia juga senantiasa mengucapkan kalimah alamin Selain itu Ia juga suka untuk menjalankan segala perintah Allah SWT dan menjauhi segala larangannya Orang yang seperti ini akan ditambah kenikmatannya oleh Allah SWT Sebagaimana ia berfirman pada surah Ibrahim ayat ke-7 Yang memiliki arti Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan Sesungguhnya jika kamu bersyukur Pasti kami akan menambah nikmat kepadamu Dan jika kamu mengingkari nikmatku maka sesungguhnya Azabku ped sangat pedih. Hadirin, rahimakumullah, dari uraian di atas dapat kita tarik suatu kesimpulan. Yang pertama, marilah kita mencukuri nikmat Allah SWT dengan cara mentaati segala perintah perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Lalu, yang kedua. Berdasarkan surah Ibrahim ayat ke-7 Dapat diketahui bahwa manusia akan ditambah kenikmatannya oleh Allah SWT jika ia bersyukur Namun sebaliknya ia akan mendapatkan azab yang pedih jika ia tidak pandai bersyukur Hadirin rahimakumullah Begitulah pidato yang dapat saya sampaikan Jalan-jalan ke, -jalan ke Pulau Bintan tidak lupa membeli topi. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Sampai jumpa di lain kali. Bila topik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Pantes juara dua ya. <laughs> ya, kamu menyiapkan naskahnya gimana? Kamu buat sendiri atau dibuatkan? Zia. Pakai nada sendiri. Naskah, naskah. Ha, apa, apa, kata-katanya gitu, oh, dikasih sama ustazah habis itu saya mau oh gitu, kau, kau yang mau improvisasi ya, nama nambah gitu ya, masya Allah, oke, jadi tadi ya, jadi intonasi benar-benar zia lakukan ya, di sana kamu pakai gestur-gestur gitu enggak, zia? saya pakai gestur-gesturnya pasti gestur ya pakai tangan gimana gitu ya yep. oke masya allah luar biasa baik zia kamu cocok zia untuk public speaking zia kamu mau pengumuman jumatan <laughs> nggak zia wah kalau itu saya masih belum lah <laughs> kalau pengumuman jumatan mau boleh zia ya nanti kamu bisa gantian dengan saya di darussalam ya Oke nanti Zia kamu lambat laun skillmu akan terus bertambah ya nanti kamu akan biasa Insyaallah kamu bisa uh, semakin lebih baik lagi ya Insyaallah baik Zia terima kasih atas pidato yang luar biasa tadi nah sekarang ke Fikri Fikri coba deh kamu tilawah al Quran ya uh, surat apa saja Fikri terserah yang kamu lombakan kemarin juga boleh nanti kita bisa belajar banyak dari Fikri silakan Fikri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. billahi بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق تقاته ولا تموت فاستسموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا قلوبكم مَا فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانا وكنتم وكنتم على شفا من النار فأنقذكم ذلك يبين الله لكم اياته لعلكم تهتدون صدق الله العلي العظيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah Fikri Kamu lagi batuk ke Fikri ya? Lagi nggak uh, enak ini tenggorokan memang lagi enak ya? Lagi sakit tenggorokan Lagi sakit tenggorokan ya Masya Allah Fikri Luar biasa Fikri Tadi irama apa Fikri? Bayati Nahawan Hijaz Oh di di gabung-gabung gitu ya? Iya yeah. oh, Masya Allah Luar biasa <laughs> Nah, Fikri, kamu ada pantangan nggak di di soal makanan untuk menjaga suaramu tetap fit biasanya? Biasanya sih, kalo gorengan sih enggak sih. Oh, gorengan ma makan aja tetap makan ya bisa ya. Dikit aja. Dikit aja. Kalau lomba-lomba gitu nggak berani banyak. Oh, kalau di nggak ada lomba makannya banyak. <laughs> <laughs> saya kok saya tuh uh -uh. pas lomba-lomba aja baru Oh, baru apa? Jarang minum-minum yang gituan, makan-makan gituan. Oh sekat aja sih pas tampilnya. Oh gitu. Tapi di luar tampil, kamu biasa aja ya makannya yeah. nggak nggak ada pantangan harus nggak boleh ini nggak ya? Mm. Bisa aja ya. Oke. Okay. Aman aja sih pas tampil. Aman aja ya. <laughs> Baik, luar biasa Fikri tadi luar biasa. Jadi memang um, dari usaha beliau sejak lama ya sejak SD sampai sekarang tentunya menghasilkan beliau juara 2 MTK tingkat kabupaten kemarin itu sangat luar biasa. Baik, sekarang Alia, Alia uh, sila boleh yes, Alia tilawah Al-Qur'an uh, surat berapa saja? Surat apa saja Alia? Uh, tasmi ya berarti ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فأوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا

Just 30 Just 30 ya Masya Allah luar biasa Baik um, Sekarang mereka udah kelas 8 Masih ada kelas 9 di SMP ini ya Masih pada waktu mereka untuk explore lagi Lebih banyak lagi Untuk menjadi inspirator bagi kita semua tentunya menginspirasi banyak orang dan ketika kita dapat menginspirasi banyak orang dan orang lain mengikuti jejak kita kebaikan itu maka pahala mereka akan kita dapatkan juga tanpa mengurangi pahala mereka itu sudah janji Allah Subhanahu Wa Taala baik terima kasih Zia terima kasih Fikri terima kasih Ali atas kehadirannya ya semoga Allah Subhanahu Wa Taala membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda amin ya robbal alamin baik mungkin terakhir Zia ada pesan enggak untuk sahabat-sahabat kita di rumah? Ya, teruslah berlatih walaupun Anda kayak merasa bosan gitu. Oh gitu ya, terus ya jangan menyerah ya. Ya, oke, okay, baik. Fikri, ada pesan Fikri untuk teman-teman kita di rumah, walaupun kita runtuh tetap bangkit, walaupun kita runtuh. Runtuh tetap, tetap akan bangkit Masya Allah, luar biasa ya <laughs> Tetap bangkit pokoknya ya Sekalipun resesi ya 2023 ya Tetap bangkit <laughs> Baik, kalau Alia ada pesan apa Alia untuk teman kita di rumah? tetap semangat jangan pantang menyerah tetap ya. semangat jangan pantang menyerah baik insya Allah dengan izin Allah kita semua mengapainya. amin ya rabbal alamin baik demikian sahabat saudara kebersamaan kita di program bincang sore bersama para juara sore hari ini terima kasih atas partisipasinya semoga Allah subhanahu wa taala dengan pahala yang berlipat ganda amin ya rabbal alamin baik mari kita tutup dengan hamdalah alamin dan doa kafaratul majelis subhanakallahumma wabiyamdika ashadu alaihi anta Wa ilaih. Ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.